Alam perkahwinan sememangnya menjadi impian setiap insan, sama ada lelaki maupun perempuan. Sesungguhnya alam perkahwinan itu sendiri boleh membawa keberkatan di dalamnya, kerana berkahwin itu juga salah satu perkara yang digalakkan serta dituntut di dalam agama Islam. Tular satu kisah di media sosial seolah-olah dua orang perempuan sedang berkahwin. Namun, siapa sangka dakwaan yang tular tersebut adalah salah sama sekali. Ianya hanyalah kesalahfahaman netizen terhadap dua sejoli itu. Lelaki tersebut seolah-olah perempuan kerana mempunyai rambut yang panjang serta memakai makeup. Melihat di ruangan komen, ramai netizen yang masih keliru dengan identiti lelaki tersebut. Namun, beliau sudah pun menjelaskan bahawa dirinya adalah seorang lelaki, bukan perempuan. Hai, hari ni abis hari ni lepak-lepak kat taman. Makan nasi bungkus dekat taman je, tengah nampak. Makan nasi bungkus dekat taman, abis dengan Yana. Lepak-lepak kat taman je. Hai. Kita orang makan-makan dekat taman gini je. Untuk apa, hilang boring waktu pagi. Gitu, dah gelap. Sebab nak hujan. Ha, suasana gelap sebab nak hujan. Ha, nampak terang gelap gitu sebab nak hujan. Kuih, Ha, ni nasi bungkus. Kita orang apa? Honeymoon kat taman. Bye. Hanya penampilannya saja seperti perempuan. Mari sama-sama kita mendoakan mereka agar rumah tangga yang dibina bahagia hingga ke syurga.